sangat representatif ya untuk yeah. untuk wahana untuk edukasi juga wahana. Edukasinya kita ada seperti edukasi corner yang Mading yang menjelaskan tentang kelapa sawit, kemudian bagaimana proses dari pembibitan sampai pemanenan sampai jadi bahan baku seperti kosmetik, minyak makan dan lain-lain. Kemudian kita juga punya beberapa wahana nih yang sangat recommended untuk Instagramable khususnya ya anak Kota Medan itu bisa. Ya, seperti susur sungai nih. Susur sungai itu kita mulai dari Dermaga Gorifer sampai ke Sungai Mati. Sungai Mati ya. Kalau daratnya itu kira-kira dari Jalan Afros sampai ke Singapore Station. Perjalanan kira-kira 15 menit. Itu pulang pergi ya. Kemudian itu tiketnya 20.000 ya. 20.000. Nah, itu berapa orang yang bisa main wahana itu? Untuk tahap pertama untuk susur sungai kita bisa naik maksimum 9 sampai 10 orang di atas perahu mesin. Nah, nanti kita lengkapi lagi jaket, Kemudian nanti ada pemandunya. Apa aja yang didapat di situ, Mas? Nanti mereka bisa sambil menyusur sungai ini dijelasin nih sejarahnya Sungai Deli, kemudian dijelasin apa namanya edukasi lah.